Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memaparkan 3 rencana strategis untuk tahun 2023. Ketua DKPP Hedi Lugito memaparkan 3 rencana strategis tersebut dalam konferensi pers catatan akhir tahun DKPP di ruang sidang utama DKPP Jakarta pada Sabtu 31 Desember 2022. Rencana pertama mengenai pencegahan, di mana DKPP akan melakukan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP secara tripartit antara DKPP, KPU, dan Bawaslu, serta memberikan pendidikan etika bagi penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Rencana kedua yakni penguatan lembaga DKPP dengan melakukan penandatanganan MOU dengan Kemenkumham terkait peminjaman kanwil di seluruh provinsi dan mengajukan penambahan pegawai. Sebab saat ini DKPP hanya memiliki 122 pegawai dari yang seharusnya 216 pegawai. Rencana ketiga menyangkut penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu atau IKEPP yang harus diwujudkan dengan maksimal sebagai bentuk keseriusan DKPP dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan berintegritas.